Untuk itu dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kami buka launching pasar Was Kumandang ini. Semoga Allah SWT meridhoi, meraih dan berikan amanah dan semuanya kita semuanya untuk memajukan pasar Was Kumandang di Wonosobo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ngobrol sebentar mas. Niki mulai buka sih mulai kapan? Dua minggu. Oh, jadi. Niki yang kedua. Tiga. Nek anu nih animo masyarakat pribun mas yang datang ke sini mulai banyak sampai berapa? Kemarin mencapai ada 4,000-an. 3000-an lebih. Parkiran Hondanya saja sampai berapa? 800-900 kurang 2000. Sepeda motornya itu belum mobilnya juga. Oh ya ya. Kemarin kan pas waktu bupatinya Pak Agus ya, Pak Agus. Ya pas yang buka Pak Agus ya. Iya. Ini kira-kira dari apa? Dibukanya ini alasannya apa? Untuk sebetulnya mau bikin sensasi atau gimana ini? Bukan, untuk apa namanya? Untuk menghidupkan ekonomi masyarakat. Oh gitu. Ya. Kalau yang ditawarkan apa saja sih di dalamnya? Ditawarkan yang makanan-makanan tradisional. Poin yang bundar. Sudah ada stempel. Stempel Pasar Kumandang. Oh gitu. Baru tiga minggu ya. Tiga kali ini. Bukanya mulai jam berapa? Dari jam 7 sampai selesai. Oke, kalau lokasinya itu ngambilnya kok di sini tidak di tempat lain ini? Oh, ini alasannya apa ini? Kita tinjau-tinjau kan lokasi yang agak baik di samping di sini kan ada situsnya. Nah, jadi berarti termasuk promosi juga ya? Kan, promosi. Kamu sudah pernah ke situ? Ke Bongkotan ya. Sudah. Tahun 87. Ya sudah, sudah pernah. Produknya itu apa? Sarti, pertemuan sarti. Yang situsnya itu. Kebetulan saya Pak Eko pelaku rumah makan Harmoni. Oh gitu, berarti masih ada hubungannya dengan itu. Jadi Eko bawa kesini gini alasan gini. Sebelumnya itu sudah disurvei sama Pak Eko, kayaknya bagus, lagian tempatnya bagus. Oh, berarti sebelumnya memang sudah ada komunikasi. Sebelum dibuka ini. Oh, ya. Gitu ya. Jadi berarti awalnya, tidak timbul dadaan gitu enggak? Oh, awalnya ya. Pertama ada itu siapa candi itu peninggalan purbakala. Mm-hmm. Kedua kayaknya lokasinya dalamnya itu bagus. Kalau orang masuk sini kayaknya keras. Oke. Lagian ini belum tentu perlu sono-sono bagus lagi, Pak. Ada sendangnya. Oh, di bawah. Berarti rencananya tetap masih ada kaitannya dengan itu ya. Jalan putar-putar. Ini kan kemarin kita sudah bikinkan jalan setapak, jalan putar. Ya motor bisa. Kalau di sini kan lebih bagus lagi. Oke. Ini candi ini dikelilingi. Oke, terima kasih. Nanti saya sambil jalan. Ini kita kayak kembali ke zaman dulu. Ya, Pak. Pasarnya di bawah pohon. Assalamualaikum. Sudah rame mbak? Alhamdulillah. Yang sudah nuker koin berapa kira-kira hari ini? Banyak kok, gak ada berapa lembar ya. Coba. Di sini jual mau tiga ini, di sana juga ada. Oh iya. Berarti ini udah berapa kali buka? Ini yang tiga kali. Tiga kali. Iya. Kalau yang pertama, kedua, yang nuker koin mungkin bisa dikalkulasi ada berapa? Ada berapa ya? Banyak. Yang kemarin, yang minggu kedua lebih banyak Pak dari yang kemarin pertama. Katanya ada berapa ratus.
yang nuker koin. Padahal kan tidak semua pengunjung nuker koin kan. Iya. Ada yang cuma pengen lihat-lihat aja. Ini kalau pengelolanya Mbak dari apa? Pak Darwis atau dari mana? Atau khusus orang? Kalau itu saya belum paham Pak. Oke. Ibu dari mana Bu? Dari Wonosobo. Dari Wonosobo aja. Pengen lihat yang eksotik ya. Momong Simbah gitu. Kira-kira gimana Bu kesannya datang ke sini? Asik. 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 Seger juga ya. Oksigennya masih banyak ini karena di bawah. Di bawah pepohonan. Oh nggih. Jenang nopo nggih Bu? Jenang sum-sum. Bahane nopo Bu? Tepung. Oh, tepung beras. Niki spesial agem bathok nggih. Wadai. Masaknya jam berapa kalau dijual jam segini? Jam 3 pagi. Ini kali ini di penjual jenang sum-sum. Harganya 2 keping. Ini di kejauhan ada pentas tek-tek dari Suni. Pentas tek-tek. Ini ya ini koinnya. Koinnya jenangnya 2 koin. Ya. 2 koin dan beli juga bubur nasi kuning aja, Mbak. Nasi kuning. Pewarnanya pakai kunyit ya, pakai kunyit. Harganya berapa keping, Mbak? 3 keping. 3 keping. 3 keping kira-kira berarti kalau rupiah 6.000-an ya. 6.000. Kalau ini tempat-tempatnya yang bikin dari mana ini, Mbak? Mongkotan juga. Bukan, ini beli. Oh, beli. Berarti bukan produk sini. Bukan. Enggak ada. Nggih. Sambelnya sambel apa Mbak? Ini sambel tomat. Sambel tomat. Sama terasi? Oh, bajak ya. Ini Pak ada kacangnya, ada sambelnya. Wow. Biar semangat pagi. Ya. Terima kasih.